Pemirsa Sepak TV, kembali ke pertandingan partai kedua dari babak 8 besar turnamen Women Sriwijaya FC Championship 2021 yang berlangsung di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang. Saat ini pertandingan babak 8 besar antara tim Arema FC Putri melawan tim Trisula Lampung Timur. Tim Arema masih menggunakan kostumnya warna biru-biru, sedangkan tim Trisula Lampung Timur mengenakan kostum kuning-kuning. Di babak pertama ini masih berlangsung, sudah 2 gol tercipta dari tim Arema FC. Salah satunya dicetak lewat tendangan penalti di menit ke-10 tadi oleh pemain andalannya Salika Ika Putri, pemain nomor punggung nomor 13 ya, yang berkuncir. Apa yang terjadi di lapangan tengah? Seorang pemain Arema FC Putri dia malas tuh cenianan. Gila juga. Udah gak main gak lo, Cak Asim. Kan udah main Asim tuh. Uji kawan aku Aal loh. Budak main pacak, tapi bawa galo ya, bawa dewek, bawa dewek. Memak. Budak main tim juga. Bawa dewek kan, memak. Ya, kembali serangan dilancarkan tim Arema FC. Ya, gol kembali dicetak oleh nomor punggung 87. Ya, pemain nomor 87 ini sudah mencetak 2 gol dari 3 gol yang tercipta. Sepertinya sudah bakal dipastikan tim Arema ini bakal bertemu dengan pemenang pertandingan babak 8 besar sebelumnya tadi, yakni Putri Musirawas. Ya, masih mengotak-atik. Wah, apa yang terjadi? Tiap pelanggaran. Kita
Ragu-ragu pemain nomor 87 untuk melakukan finishingnya, takut terjebak perangkap offside. Waduh, terpleset. Ya, nomor 7 mencoba ancang-ancang melakukan eksekusi tendangan bebas tak langsung. Ya, berhasil dihalau oleh kiper Trisula. Tim Trisula Lampung Timur. Waduh, banyak berhasil diserobot bola. Wah, gol tendangan jarak jauh sedikit agak melambung dicetak oleh pemain nomor 7. Hingga sekarang kedudukan 4-0 untuk tim Arema FC Putri. Seperti diketahui, tim Arema FC Putri ini merupakan asuhan dari Nanang Habibi Pepe ini, banyak diperkuat oleh pemain-pemain nasional, pemain-pemain timnas maupun mantan timnas. Tampak tendangan-tendangan cukup taktis dilakukan para pemain berkostum biru-biru ini. Pelanggaran. Ya, kiper Trisula Lampung Timur Fred Dipio tampak ancang-ancang untuk menghadapi serangan. Salika Ika Putri mencoba melakukan tendangan. Oh,
Ya, kejar. Tampak striker Anissa Widya, pemain nomor 87, bersiap-siap menyambut umpan. Ternyata bolanya jauh ke belakang. Thank you.